Ya, kali-kali tim patroli Serigala Kota Polresta Jambi mengamankan tiga pemuda terduga geng motor. Dari dalam pemuda tersebut, petugas berhasil menyita dua senjata tajam saat tiga ketiganya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim Polresta Jambi. Tim patroli Serigala Kota Polresta Jambi kembali mengamankan tiga pemuda terduga geng motor di Kota Jambi. Ketiganya diamankan saat petugas sedang patroli Kamtibmas menyisir Kota Jambi. Tiga pemuda itu diamankan di Jalan Haji Kamil, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu dini hari. Kasat Sabhara Polresta Jambi Kompol Samsul Bahri Pinem mengatakan, saat patroli, polisi menemukan sekelompok pemuda sedang berkumpul. Ketika dihampiri petugas, belasan pemuda itu kabur. Dan tiga di antaranya berhasil diamankan petugas beserta dua senjata tajam jenis samurai dan ekra. Tiga pemuda yang belum diketahui identitasnya Iko saat Iko diserahkan ke penyidik Satreskrim Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabaru.